Komisi 11 DPR RI mendorong BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meningkatkan kinerja mereka dalam mengaudit seluruh lembaga atau kementerian di Indonesia. Untuk itu, diperlukan sebuah lembaga independen yang dapat mengevaluasi kinerja BPK agar kinerja BPK dapat lebih maksimal lagi. Ditemui di sela-sela rapat Fit and Proper Test Kantor Akuntan Publik Komisi 11 baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Supriyatno mengatakan agar lebih memaksimalkan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu, Komisi 11 akan memilih badan independen, yaitu Kantor Akuntan Publik yang profesional dan berstandar internasional dalam mengaudit laporan keuangan BPK RI sehingga kinerja BPK dapat lebih baik. Saya kira kinerja BPK bagus ya. Kinerja BPK bagus, untuk itulah maka ke depan ini BPK harus diaudit oleh auditor yang audit independen ya, yang benar-benar profesional ya, mengikuti standar akuntansi keuangan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Junaidi Ali menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus melakukan peningkatan kinerja seperti kreativitas, ketelitian dan kedisiplinan dalam mengaudit lembaga dan instansi seluruh Indonesia. Lembaga seperti ini tentu saja masih ada hal-hal yang tentu saja perlu ditingkatkan gitu. Karena memang tetap ya dari sisi kinerja tahun demi tahun saya kira perlu ada kreativitas, perlu ada kejelian terutama terkait dengan pemeriksaan. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.